Baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih kembali masih setia bersama kami di program kesayangan kita Tahsin Tilawah. Oke, baik Ustaz, langsung ada penelpon. Iya. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ibu Yakni dari Bengkulu, Ustaz. Dengan siapa, Bu? Ibu Yakni dari Bengkulu. Oh, ya, ada Ibu Yakni dari Bengkulu. Oke, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya, Bu. Sudah siap membacanya, Bu? Maaf, Bu, dengerin kita lewat telepon aja, Bu, ya. Volume TV-nya agak dikecilkan aja, Bu. Ya. Oke, Bu, silahkan dibaca, Bu, surah Al-Baqarah ayat 80. Mohon ditampilkan. Enggak pegang mushaf. Oke. Oke, Bu, sudah, Bu. Silahkan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lana tamasna naru ila ayyamin ma'dudah. Qul attahastum indallaha ahdan falan yuhlifallahu ahdah. Am takuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, Bu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Ustaz, ada Bu Yatni di Bengkulu. Ya, gimana, Ustaz? Untuk Bu Yatni di Bengkulu, ada beberapa koreksian dari kita. Yang pertama dalam pembacaan, lantamassananaru, tadi dibaca lanan, kemudian tamassana, itu juga tadi ada kekeliruan. Jadi cara pembacaannya yang benar, saya ulangi kembali. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyamam. Tadi Ibu juga membaca ayyamam. Ya-nya dibaca panjang karena huruf ya di situ bertemu dengan huruf alif yang sukun. Jadi dia dibaca dengan bacaan matabi'i, harus dibaca dipanjangkan dua harokat. Illa ayyamam. Ya. Kemudian ayyaman ma'dudah, kemudian kul attakhaltum 'inda, itu namanya ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, itu disebut dengan ikhfa hakiki, harus disamarkan. Falayukhlifa, itu juga idgham bi ghunnah, harus dibaca dengan dengung. Idgham, idgham itu artinya adalah idkhal. Falayuh, huruf nun dimasukkan kepada huruf ya. Jadi tidak dibaca falan yu, tapi falai. Jadi huruf nun menjadi hilang, diganti dengan huruf ya. Falayuh, tapi didengungkan. Kemudian selanjutnya adalah takuluna. Tadi Ibu membaca lunya itu dibaca pendek, sebenarnya harus dibaca panjang karena dia juga matobi'i. Perhatikan di situ ada dhammah luna, ada baris dhammah yang bertemu dengan ya, bertemu dengan waw sukun, maka itu dibaca sepanjang dua harokat. Iya, itu namanya matobi'i. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, selesai demikian. Oke, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Sumaya. Dengan Sumaya, dengan adik Sumaya. Gimana kabar, adik? Alhamdulillah, Sat. Alhamdulillah, ceria banget nih, Sat. Oke, sudah siap membaca? Udah, Sat. Oke, surah Al-Baqarah ayat 80 ya. Iya, Sat.
Oke, silahkan. Masya Allah. Oke, adik Sumaya. Oke, terima kasih. Akan kita koreksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik Sumaya di... Adik Sumaya di Tanjung Berawa ya? Ya, untuk adik Sumaya, alhamdulillah. Suaranya full. Semangat deh, keras ya. Semangat, iya. Kalau ada penelpon semangat seperti adik Sumaya, kita juga semangat ya tentunya. Benar sekali. Untuk adik Sumaya ada beberapa koreksian. Yang pertama di dalam pembacaan lafaz Allah. Contoh. Qul attakhadtum indallah. Dalam kalimat Allah. Tadi adik Sumayanya membacanya pendek. Padahal lafaz Allah. Setiap lafaz Allah harus dibaca dengan panjang dua harakat. Jadi harus dipanjangkan. Qul attakhadtum indallahi am. Nah, itu yang pertama dalam kalimat ahda. Indallah. Itu yang pertama. Kemudian dalam kalimat falayukhlifallah. Allahnya tadi benar. Tapi dalam Allah yang ketiga dalam kalimat am taquluna alallahi ma. Alallahi. Allahnya tadi dibaca pendek. Alallahi. Alallahima. Tadi seperti itu. Jadi pembacaan lafaz Allah dalam setiap keadaan harus dibaca sepanjang dua harokat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena haknya lafaz Allah harus dibaca sepanjang dua harokat. Sebagai pembaca kita harus memberikan haknya. Ya, demikian. Oke, Ustaz. Baik sahabat keluarga muslim, kita undang kembali di 0617944280. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Syukur Tibon. Dengan siapa? Syukur Tibon. Dengan, maaf, dengan siapa? Syukur Tibon. Yugur. Oke, dengan Yugur Tibon. Silahkan. Langsung dibaca. Oke, terima kasih. Salah, lekat. Oke, Ustaz. Langsung saja, Ustaz. Iya, untuk Yugur Dibone. Tadi bacaannya kita tidak bisa mendengar dengan jelas karena sinyalnya juga. Cuman saya bisa menangkap ada beberapa kalimat tadi yang saya rasa kurang tepat. Contohnya waqalu tadi saya rasa juga terlalu panjang pembacaannya. Kemudian falayukhlifa. Yukhlifa artinya yukhlifa. Tadi dibaca li-nya itu panjang. Yukhlifa. Yukhlifa. Padahal huruf lam yang berbaris kasrah
itu harus dibaca pendek karena dia tidak merupakan tidak ada penyebabnya. Iya. Tidak. Bukan idgham, bukan izhar dan lain sebagainya, tapi dia harus dibaca dengan bacaan satu harkat karena itu haknya setiap huruf. Kecuali apabila ada sebab yang lain, mungkin dia bisa baru berubah menjadi dua, bisa empat, bisa enam dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak ada sebab yang menyebabkan dia harus dibaca dengan mat sehingga dia dibaca cukup satu harkat saja. Demikian. Oke. Baik, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menunggu Anda di interaktif kita 0617944280. Ya, kita kayaknya ada yang apa tadi? Ada yang kurang. Iya. Karena penelpon kita yang biasa seperti Bu Yurni Harahap, ada Pak Zulkarnain itu belum masuk ya. Oke, untuk penelpon setia kita tunggu telepon Anda di 0617944280. Dan jangan lupa juga saksikan Tahsin Tilawah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 14.30 sampai jam 15.30. Mungkin karena perubahan ini jadwal. Jadi pemirsa Salam TV agak bingung gitu. Oke, Ustaz. Tadi kan banyak yang bermasalah bingung membaca antara perpindahan ayat gitu, Ustaz. Iya. Atau perpindahan baris gitu kan. Itu ada enggak, Ustaz, kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Iya, memang kebiasaan kita untuk perpindahan baris, baris pertama, baris kedua gitu. Kalau baris pertama dari awal sampai akhir, ketika membaca di akhir baris, untuk pindah ke baris kedua ke awal kan agak jauh penglihatannya. Sehingga orang memanjangkan di akhir baris pertama untuk melihat bacaan yang ada di baris kedua. Oke, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ada penelpon, Ustaz. Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Muhammad Demyati. Pak Muhammad. Oke, Pak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Pak. Langsung saja, Pak, ya. Halo, Pak. Alhamdulillah, baik. Oke, Pak. Silahkan dengar kita lewat telepon saja, Pak. Volume televisinya agak dikecilkan saja. Oke, Pak. Oke, Pak. Langsung baca surat Al-Baqarah ayat 80, Pak, ya. Ya. Oke, Pak, silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhudtum 'inda Allahi ahdan falan yukhlifu Allah ahdan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhammad di Bekasi, Ustaz. Iya. Untuk Pak Muhammad di Bekasi, untuk koreksian pertama mungkin dari tempat berhenti ya, tanda waqaf untuk berhenti ataupun waqaf. Tadi Pak Muhammad berhenti dalam kalimat illa, sebaiknya berhenti dalam kalimat ma'dudah ataupun dalam kalimat an-nar. Contoh misalnya, wa qalu lan tamassana an-nar. Boleh berhenti di situ. Tapi jangan berhenti di illa. Kalau berhenti di illa kurang tepat. Atau berhenti di ma'dudah kalau nafasnya sanggup. Kalau tidak sanggup, boleh berhenti dalam kalimat an-nar. Atau disambung misalnya, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Contohnya. Atau kemudian yang selanjutnya dalam kalimat pembaca falayukhlifa. Tadi saya dengar pembacanya falayukhlifu. Nah, ini perubahan harkat. Nah, ini mohon diperhatikan. Bisa merubah makna juga. Bisa merubah makna juga, iya. Jadi yukhlifa bukan yukhlifu. Untuk
yang lainnya saya rasa sudah bagus bacaan Pak Muhammad, tapi tetap perlu ada peningkatan biar lebih bagus. Pak Muhammad ini merupakan penelpon terakhir kita, Sat. Ya. Dan tak terasa ya, Sat. Sudah satu jam satu kita menemani sahabat keluarga Muslim. Dan kita juga ingatkan kembali bahwasanya Tahsin Tilawah sekarang akan hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Oke, Sat. Langsung kita pamit sama pemirsa. Yeah. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.